Karena sudah jam berapa? Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi, kemudian juga sebentar lagi kalian akan mengadakan tes SKD tahap awal ya, tahap awal untuk menjadi taruna dan taruni kayak gitu. Ya. Mungkin hari ini ya kita akan membahas beberapa soal, kemudian nanti kita akan membahas FR. FR yang beredar yang ini sangat sangat apa ya? Kalau dibilang tuh hampir banyak yang keluar kayak gitu. Nanti juga saya akan sharing juga. Alhamdulillah ya. Beberapa murid saya itu mendapatkan nilai skor itu di atas 470. Kayak begitu. Nanti akan saya ceritakan kayak gitu. Nah, kalau kalian punya FR dari teman-teman kalian, saya juga dapat FR. Nanti kita gabungkan, kita combine, kita bahas bersama-sama kayak begitu, ya. Mungkin lebih enaknya kita bahas FR-nya dulu ya. Yang saya ketahui nih, ya. Kalian bisa mencatat. Bentar. Sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah ya. Nah, sudah nih ya. FR yang pertama yang keluar itu nomor satu adalah tentang komisi yudisial. Nah, komisi yudisial ini dibagi menjadi dua nih. Menjadi tiga nih. Kita nggak tahu nih ya yang dapat itu apa yang kalian dapatkan ya. Yang A, ada yang ditanyakan kalau tidak salah. Bentar. Kalau tidak salah ya, mungkin kalian juga dapat juga dari teman kalian. Bentar, bentar. Alasan dibentuknya KY. Ada nggak yang dapat dari teman kalian alasan dibentuknya KY? Keluar nggak? Nah, itu ada yang keluar tuh ya. Alasan dibentuknya KY itu adalah untuk sebagai bahan evaluasi dari penegakan hukum di Indonesia yang tidak berintegritas dan profesionalitas serta tidak adanya keadilan, tidak tegaknya keadilan. Ini ya, alasan terbentuknya KY itu akibat dari dulu di zamannya era Orde Baru, era Orde Lama, itu dikatakan bahwa apa namanya, peradilan kita itu lebih ke banyak yang melakukan tindak kejahatan korupsi kayak gitu. Jadi hakimnya itu tidak berintegritas kayak gitu. Nah, itu yang harus kalian ketahui ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama yang keluar. Kemudian ada lagi yang keluar itu yang B. Kalau tidak salah fungsi KY keluar. Fungsi KY keluar. Ya. Nah, ini saya kasih tahu dulu nih ya. FR yang saya dapatkan dari siswa saya yang sudah apa namanya itu melaksanakan SKD hari ini maupun yang kemarin-kemarin. Dapat nggak fungsi KY dari teman kalian yang sudah? Ayo coba, saya mau dengar dong. Sudah ada 41 orang. Ini fungsi KY ini ada nih ya. Cuman nggak tahu nih kalian dapat atau tidak ya. Fungsi KY itu adalah sebagai bahan. Nggak ada kak saya, berarti bersyukur ya. Jadi tahun ini banyak bela negara. For your information,
ya nggak apa-apa kayak gitu, masih namanya juga kita sama-sama saling belajar ya. For your information, tahun ini TWK-nya lebih sulit ya, lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mengejutkannya adalah banyak pasal yang keluar, ya. Banyak pasal yang keluar. Hati-hati nih, banyak pasal yang keluar, itu yang pertama. Dan banyak soal sejarah yang keluar. Coba tanya deh sama teman kalian yang sudah tes, benar nggak? Banyak pasal yang keluar, terus sejarah yang keluar, kemudian ada lagi tentang lebih ke penerapan. Pasalnya itu berkaitan dengan penerapan. Jadi yang ditanyakan nanti ya, ada pasal 27, penerapannya kayak gimana? 27 ayat 1, 27 ayat 2, penerapannya kayak gimana? Kayak gitu. Ini yang saya dapatkan ya dari siswa saya yang mendapatkan nilai di atas 450, 470, kayak gitu. Nah, iya betul, banyak lebih ke implementasi. Oh, ya nggak apa-apa. Ya, sebagai bahan pengawasan, kita lanjutkan ya. Sebagai bahan pengawasan eksternal lembaga peradilan. Nah, jadi lembaga peradilan itu diawasi oleh dua lembaga, yaitu Komisi Yudisial dan satu lagi adalah Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung itu dia pengawasannya internal. Kalau KY dia itu adalah pengawasannya eksternal. Kayak gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah tugas KY. Ini dikhawatirkan tugas KY juga keluar ya. Ya, saya sih ngasih tahu aja nih ya. Komisi Yudisial itu lebih banyak. Kalau tahun lalu itu Mahkamah Konstitusi yang keluar, tapi tahun sekarang diganti lagi nih, yaitu Komisi Yudisial yang keluar. Ya, kayak gitu ya. Ini perbedaannya saja. Kemudian yang pertama, tugas KY ini ya dijelaskan dalam pasal 24B ya Undang-Undang Dasar 1945. Ada tiga. Yang pertama adalah memilih hakim agung. Waduh. Memilih hakim agung. Jadi hakim agung ini dipilih oleh KY. Kemudian yang kedua adalah menegakkan, menjaga kehormatan hakim agung. Hakim agung itu dijaga kehormatannya oleh KY. Kemudian yang ketiga adalah membuat kode etik hakim agung. Nah, jadi kalian nanti kalau misalnya ada narasi panjang, nih teman anak murid saya itu dapat kayak begini. Ada narasi tentang hubungan kerjasama presiden dengan sebuah lembaga negara, di mana tugas lembaga negara ini adalah menjaga kehormatan hakim agung. Lembaga negara apa yang bertugas menjaga kehormatan hakim agung? Kalau tidak salah tuh kayak gitu. Nah, ada narasinya kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang bentukannya, kenapa kok dibentuknya KY kayak gitu. Ya, itu yang pertama yang keluar. Kemudian yang paling banyak adalah penerapan pasal. Ya, penerapan pasal. Pasal UUD NRI tahun 1945. Nah, yang pertama ini adalah pasal 27 ayat 1. Apa kak bunyinya pasal 27 ayat 1? Persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Nah, penerapannya kayak gimana kak? Oke, penerapannya ya. Penerapan atau peran negara. Perannya yang pertama adalah ini A kecil ya. Negara yang pertama membuat
atau membuat peraturan seadil-adilnya. Ini yang pertama, kemudian menegakkan lembaga peradilan, menegakkan lembaga peradilan yang independen. Independen itu artinya berdiri sendiri ya. Dia tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain kayak gitu. Kemudian ini ya, peran negara atau implementasinya itu kalian cari deh yang menegakkan peradilan itu yang kayak gimana. Kemudian ada lagi peran negara, peran warga negara, peran warga negaranya. Peran warganya itu adalah melindungi atau mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Nah, jadi dia tuh mendapatkan perlindungan lah intinya, mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Nah, jadi kalian kalau yang ditanyakan bagaimana sih penerapan pasal 27 ayat 1 misalnya. Nah, kalian cari aja yang pasal 27 ayat 1 di narasinya itu kayak gini. Pasal 27 ayat 1 itu dijelaskan bahwa persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Bagaimana penerapannya di masa kini? Biasanya kayak begitu tuh keluar, ya. Berarti kalau penerapannya di masa kini, kalian cari di mana pemerintah itu membuat peradilan atau pemerintah menegakkan lembaga peradilan yang independen. Nah, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya warga negara mendapatkan perlindungan atau perlakuan yang sama di mata hukum. Nah, ini keluar, katanya ini keluar ya, pasal 27 ayat 1. Terus juga ada lagi pasal 27 ayat 2. Nah, teman kalian dapat nggak? Ayo, pasal 27 ayat 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak. Nah, ini pasal 27 ayat 2. Ini anak murid saya dapat. Nah, ini bocoran ya. Anak murid saya dapat. Peran negaranya adalah yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh misalnya menciptakan lapangan pekerjaan itu BUMN biasanya membuka lowongan pekerjaan tuh banyak kan di BUMN kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat peraturan tentang ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga adalah membuat balai latihan kerja. Jadi kalau kalian main-main ke kecamatan, kabupaten, ataupun dimanapun ya, pasti ada namanya BLK, balai latihan kerja. Di sana nanti kalian diajarin bagaimana caranya meningkatkan soft skill, kayak gitu, soft skill kalian, keterampilan kalian. Kalian diajarin komputer, kalian diajarin misalnya table manner, kayak gitu. Banyaklah yang disediakan di sana. Ini peran negara ya, yang pertama. Kemudian peran swasta. Nah, yang ditanyakan itu peran swasta. Saya mendapatkan bocoran dari anak murid saya itu peran swasta, yaitu memberikan gaji pada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalian nanti cari ya, kalau misalnya yang ditanyakan, pasal 27 ayat 2 mengatakan tentang setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, bagaimana sih penerapan, bagaimana usaha perusahaan untuk
menerapkan hal itu. Nah, berarti kalian cari tuh yang ada kalimat memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini ya. Kemudian yang C, peran warga ini adalah yang pertama berkewajiban bekerja. Kewajiban bekerja dan mendapatkan hak berupa gaji dan tempat tinggal. Nah, biasanya setiap perusahaan itu menyediakan mess, menyediakan kontrakan kayak begitu. Jadi biasanya itu adalah haknya dia mendapatkan kayak gitu. Ya, ini keluar. Kemudian yang keluar lagi pasal 27 ayat 3 keluar juga. Pasal 27 ayat 3. Ayat 3 itu ngomongin tentang apa? Ada yang tahu enggak? Hak. Aduh. Hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Berarti apa nih? Kalau kayak begini implementasinya. Ayo. Peran negaranya apa? A dulu. Peran negara itu yang pertama adalah membuat undang-undang, membuat peraturan mengenai bela negara. Ini sudah dijelaskan di dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Kayak gitu. Ya. Ya, nanti ada record-nya ya. Jadi kalau kalian yang besok tes sesi 1 nanti kalian bisa lihat record-nya. Mudah-mudahan sih bisa ngebantu ya kayak gitu. Membuat peraturan mengenai bela negara yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ya, itu juga dapat tuh ya. Itu juga dapat pertahanan negara. Kalau tidak salah, gini. Kalau tidak salah ada 3 soal, kalau tidak salah ya. Ada 3 sampai 4 soal tentang pasal, penerapan pasal. Benar enggak yang udah tes? Coba saya mau tanya dulu deh. 3 sampai 4 soal. Ya, coba saya mau tanya dulu. Benar enggak? Nah. Iya kan? Waduh, sayang sekali ya. Denningnya enggak apa-apa ya. Jadi bahan evaluasi. Nah. Jadi ini tuh soalnya sangat random banget ya. Ada yang dapat pasal 27, ada yang dapat pasal 28, 29 penerapannya, 30, 31 bahkan ada, bahkan 32. Nah, jadi sampai dari pasal 27 sampai pasal 32 itu keluar. Tapi yang ditanyakan adalah penerapannya di masa kini. Nah, betul kan? Nah, ya. Jadi kita bahas per pasal ya. Kemudian ada juga yang mendapatkan pasal 11 dan 12. Benar nggak? Tentang perjanjian internasional dan duta dan konsul. Coba ada yang dapat nggak kira-kira pasal 11 dan 12? Coba. Tidak dapat. Berarti bersyukur. Pasal 14. Ada juga soal kenapa pasal harus diamandemen. Nah, itu nanti ya. Oh, pasal 14 ini adalah hak prerogatif presiden. Ya, nanti kita bahas juga, enggak apa-apa. Yang B. Peran warga itu adalah ikut serta dalam usaha bela negara. Ikut serta dalam usaha bela negara. Karena bela negara itu adalah hak dan kewajiban. Kayak gitu. Iya, benar. Jadi, pasalnya itu bukan hafalan, tapi penerapannya. Nah, jadi gini. Yang harus kalian waspadai adalah, kalian paham dulu deh. Kalian paham dulu bunyi pasalnya. Oh, pasal 27 ayat 1 itu tentang persamaan di mata hukum dan pemerintahan. Yang mana sih mengimplementasikan tentang keadilan?
Iya, betul. Pahami konteks soalnya. Jadi ada narasi panjang, pasal 27 ayat 1 adalah tentang persamaan di mata hukum, ya kan? Bagaimana penerapannya di masa kini? Ada opsinya. Kayak gitu. Kalian cari yang menunjukkan sikap keadilan. Keadilan itu adalah yang bisa diuntungkan bagi semua orang, kayak gitu. Ya. Nah, ini anak murid saya keluar apa namanya itu pasal 27 ayat 2. Nah. Iya, benar. Jawabannya hampir sama semua, kayak gitu. Ya. Pancasila cuma satu soal doang yang keluar. Itu sila kedua dan sila kelima. Hati-hati. Tapi Pancasila itu yang keluar adalah implementasinya. Implementasinya. Iya, betul. Jadi pasalnya udah dikasih tahu nih. Misalnya pasal 27 ayat 2 tentang mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya kan? Bagaimana sih peran dari perusahaan dalam menerapkan pasal 27 ayat 2? Nah, itu keluar tuh. Jadi cari yang menunjukkan peran swasta itu kayak gimana sih? Oh, ternyata peran swasta itu adalah memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kayak gitu. Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih konteks dari soalnya itu seperti apa. Ya. Kemudian pasal 28 itu ngomongin tentang HAM, ya. Jadi saya nggak terlalu bahas pasal 28 karena 28 itu dari 28 doang sampai 28J kayak gitu. Kita masuk ke pasal ya. Nanti sambil saya ingat-ingat ya yang dikasih tahu sama anak murid saya ya. Ini kita ngomongin pasal dulu. Pasal 30 ayat 1. 30 ayat 1 keluar enggak? 30 ayat 1 keluar enggak? Ada yang dapat enggak pasal 30 ayat 1? Ah, 30 ayat 1 keluar ya kan? Tapi yang ditanyakan penerapannya, ya kan? Kalau tidak salah itu ada bayar pajak, kalau tidak salah ya, ada bayar pajak. Nah, benar kan? Ya. 30 ayat 1 adalah tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan. Ganti-ganti karena BKN itu punya beberapa bank soal yang sangat banyak. Yang udah saya katakan bahwa yang ngebuat soal itu bukan BKN-nya, tapi adalah dosen pendidikan di seluruh perguruan tinggi. Nah, ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi tipe soalnya itu penalaran banget lah. Yang kalian dapatkan di sekolah, guru kalian itu soalnya itu ecek-ecek. Soal ecek-ecek itu waktu kalian sekolah ya dapat guru PPKN, itu soalnya tuh hanya hafalan doang. Jadi kalian mungkin kaget, benar nggak? Kalian kaget ketika ujian TWK-nya itu soalnya kayak begitu, ya. Nah, ini tentang hak dan kewajiban warga negara. Kalau ini lebih banyak ke peran warga. Ya, ya itulah ya. Apa gambaran dari generasi muda yang saat ini ya. Jadi belajar PPKN-nya itu ngelihat Brandly kayak gitu ya kan, paling cuman hafalan. Ketika bertemu dengan soal BKN yang penalaran, nah hancurlah nilainya ya. Nah, tapi anak murid saya dapat nilai 470, TWK-nya itu adalah 125. Kemudian TWK-nya 125, TIU-nya 145. TKP-nya, ini lebih gokil, TKP-nya adalah 200 poin pas. Nah, gokil kan? Jadi saya ngajarin dia itu 3 hari 3 malam tuh tentang bagaimana cara ngebongkar otak dia
biar memahami konteks kayak gitu. Jangan dihafal. Kita pahamin konteks, baru kita ngejawab soalnya. Dan saya yakin dia tuh bisa kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ada juga yang dapat 450 kayak gitu. Nah, peran warga negara misalnya adalah ikut serta dalam usaha pertahanan. Contoh usaha pertahanan negara ikut pos ronda misalnya. Misalnya apalagi bayar pajak bisa juga. Kalau misalnya ada di opsi itu ya, tapi kalau menurut saya bayar pajak itu ini pendapat saya, bayar pajak itu termasuk kategori patriotisme kayak gitu. Tapi kalau misalnya di ininya bayar pajak masuk bela negara, ya kalian pilih aja bayar pajak itu bela negara. Kemudian pasal 31 keluar ya. Pasal 31 ayat 1. Nah, 31 itu ngomongin tentang pendidikan. 31. Ngomongin tentang pendidikan, bunyinya itu tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berhak mendapatkan pendidikan. Berarti apa nih? Yang A, peran negaranya apa? Peran negara yang pertama adalah, udah pasti dong, membuat peraturan tentang pendidikan nasional. Yang pertama, kita buat aturannya dulu. Kemudian membuat program wajib belajar, misalnya wajib belajar 9 sampai 12 tahun. Kayak gitu. Kemudian apa lagi? Peran negara. Membuat program KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau KJP untuk membantu anak-anak yang kurang mampu misalnya. Nah, itu peran negara ya. Kemudian satu lagi, menganggarkan dana dari APBN sebesar 20%. Nah, jadi anggaran pendidikan itu sebesar 20% dari APBN. Sangat banyak ya. Nah, makanya kalau kalian tanya sama orang tua kalian ya, dulu itu wajib belajar cuma 6 tahun. Jadi pas SMP, orang tua kalian tuh masuk sekolah SMP itu bayaran. Karena sekarang formatnya udah diganti, jadi wajib belajar 9 sampai 12 tahun. Ada di beberapa daerah yang menerapkan wajib belajar 9 tahun, ada ya di beberapa daerah yang menerapkan wajib belajar 12 tahun. Kalau di DKI Jakarta, wajib belajar itu sampai 12 tahun dan dia mendapatkan KJP. Kemudian dia mendapatkan biaya untuk kuliah kayak gitu. Ya, itu peran negara. Kemudian kalau peran warganya berarti adalah wajib belajar, wajib mengikuti kegiatan, misalnya mengikuti kegiatan KBM. Nah, ya kegiatan belajar mengajar. Tapi yang saya feeling saya ya mengatakan yang ditanyakan itu adalah implementasi dari negaranya. Benar nggak? Coba saya mau tanya dulu deh. Benar nggak? Coba pasal 31 ayat 1. Yang tadi dapat pasal 31 ayat 1. Coba dong spill. Yang mana sih yang keluar? Apakah ada di antara ini yang saya jelasin? Ada nggak kira-kira? Sejarah keluar itu KMB, Konvensi Meja Bundar. Kenapa dibentuknya ASEAN? Kenapa ada OKI, Organisasi Konferensi Indonesia? Kenapa ada PBB? Kenapa ada AFTA? Benar nggak? Tuh, sejarah. Kemudian VOC keluar. Iya, VOC. Ya kalau lagi ini aja ya, kalau lagi apa sih namanya tuh, kalau lagi apes aja ya dapat yang VOC kayak gitu. Tapi
APEC ada. Oh, APEC ternyata ada ya. AFTA juga ada ya. Anak murid saya dapatnya AFTA sama PBB. ASEAN. ASEAN. Kayak gitu. Kemudian yang F. Pasal 32 ayat 1. 32 ayat 1. Mendapat pendidikan 30 ayat 1 hak dan. Nah, 32 itu ngomongin tentang kebudayaan nasional. Nah, jadi intinya adalah, intinya ya, di pasal 32 ini adalah ngomongin negara memajukan kebudayaan nasional. Contoh, kalau peran negaranya kayak gimana sih? Peran negara, implementasinya nih, negaranya kayak gimana? Berarti apa? Implementasi dari pasal 32 ayat 1. Ayo. Berarti negara membuat peraturan. Akan membuat peraturan juga nih tentang kebudayaan. Tentang kebudayaan, kemudian juga melestarikan. Ikut melestarikan kebudayaan nasional di tengah peradaban. Di tengah peradaban. Gitu. Kemudian kalau peran warga, ya berarti peran warganya apa? Kalau ngomongin tentang kebudayaan, berarti membuat festival kebudayaan nasional. Kemudian yang kedua adalah melestarikan kebudayaan nasional di tengah peradaban. Ya, membuat festival itu acaranya, melestarikan kebudayaan itu berarti dia ikut membantu atau ikut apa sih, biar jangan sampai itu punah tariannya, adat istiadatnya, kayak gitu. Kemudian ini yang keluar pasal 14 kayak gimana, yang keluar pasal 14, ayo. F, G. Pasal 14 ayat 1 bunyinya adalah presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Oke. Kemudian pasal 14, ini ngomongin tentang hak prerogatif presiden aja deh, saya bilang. Hak prerogatif presiden. Apa itu hak prerogatif, Kak? Adalah hak istimewa. Istimewa presiden sebagai kepala negara. Ini kalian harus paham ya. Jadi yang saya kasih warna bold hitam ini ya, siapa tahu ini keluar, tapi dalam bentuk soalnya itu penalaran ya, kayak gitu. Jadi mungkin saja hubungan presiden sebagai kepala negara terhadap dalam rangka memberikan gerasi dan rehabilitasi ini kemana ya, atas pertimbangan ke siapa ya lembaga negaranya, mungkin aja kayak begitu soalnya. Kalau 14 ayat 2 adalah presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Ini pasal-pasal nih. Ada lagi nggak pasal yang keluar selain pasal 14, pasal 27 sampai 32. Coba supaya kita tahu nih ya, kita bedah. Ada lagi enggak? Enggak ada. Berarti saya langsung lompat nih. Kalau TO sering pasal yang bahas DPR, DPD, Kak. Kita jangan ngomongin TO dulu ya, dari beberapa TO yang keluar di beberapa bimbel, kita ngomongin tentang
yang apa ya, kalau ibaratnya ya, yang keluar di SKD tahun ini kayak gitu. Misalnya nih, kan yang saya dapetin informasi dari beberapa siswa saya, pasal 2771 keluar, 2772, 2773, sampai pasal 32 kayak gitu. Ternyata yang dia dapatkan adalah pasal 27 ayat 2, implementasinya, yaitu dari pihak swasta. Itu kayak gimana sih pihak swasta dalam mengimplementasikan pasal 27 ayat 2? Sangat nggak mungkin ya pasal lambang negara itu keluar. Pasal yang sering membahas MPR, DPR, lembaga negara gitu kak keluar. Gimana formatnya? Kalau, nih ya kita bahas deh. Misalnya, bentuknya ini. Oke. Gak apa-apa. Misalnya. Pasal. Pasal berapa ya? Oh, ngomongin tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Ini sudah saya sering ingatkan ya. Ini itu dijelaskan dalam pasal 3. Ya. Pasal 3 itu tugasnya ada 3. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tata cara perubahan UUD dijelaskan dalam pasal 37. Udah gitu aja. Ya, itu juga keluar. Tapi yang ditanyakan adalah pasal 29 ayat 2. Ya. Oh iya, boleh deh. Sebelum saya lupa. Oke, terima kasih Royhan ya yang sudah mengingatkan di sini. Tentang kebebasan beragama. Nanti saya rapin lagi ya. Ini dijelaskan di dalam pasal 29 ayat 2. Kalau 29 ayat 1 itu adalah negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Ini adalah negara melindungi dan menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara dalam beragama. Artinya apa nih peran negara? Peran negaranya berarti apa? Kalau kayak begini. Berarti peran negaranya adalah yang pertama menetapkan agama dan kepercayaan yang diakui oleh pemerintah. Jadi ada beberapa agama yang sudah diakui dan kepercayaan yang sudah diakui. Keluarkah pasal jaminan sosial? Oke, kita simpan dulu dari Indira, dari Arista. Nanti kita bahas ya. Menetapkan agama dan kepercayaan yang diakui oleh pemerintah, kemudian melindungi warga negara dalam kebebasan beragama. Melindunginya itu contohnya, misalnya adalah perayaan ibadah, misalnya ibadah agama kayak gitu, perayaan ibadah lah pokoknya. Nah, kemudian atau pelaksanaan sholat, pelaksanaan ibadah. Contoh misalnya ada Hari Raya Natal, berarti kan peran negaranya itu adalah mengirimkan TNI dan polisi untuk menjaga beberapa gereja yang ada di daerah sekitar, kayak gitu. Itu peran negara. Kalau peran warga ya terhadap pasal 29 ayat 2 berarti adalah
toleransi, bertoleransi. Ngomongin bertoleransi dalam hal beragama. Ya gitu. Artinya kalian harus menghormati, iya, mendirikan tempat ibadah juga termasuk juga peran negara. Jadi kalau peran negara itu lebih kaitannya kepada melindungi sama menetapkan agama. Nah, kalau perannya warga berarti dia ngomongin tentang opsinya cari yang ngomongin toleransi. Toleransi dalam hal beragama ya. Nah, kayak gitu. Kemudian tadi saya lupa pasal 37 ya. Amandemen keluar ya. Benar, amandemen keluar. Berarti ya udah kita bahas. Tata cara perubahan ini udah pernah saya kasih tahu ya. Perubahan yang pertama adalah pasal 37 ayat 1 ngomongin tentang diajukan 1/3 ya, kalau tidak salah 1/3. 1/3 atau 2/3. Bentar. Iya, 1/3. 1/3 dari jumlah anggota. Oke, nggak apa-apa ya. Semangat ya, Royhan. Kemudian yang kedua adalah pasal 37 ayat 2. Itu diajukan secara tertulis dan alasan. Kemudian C, pasal 37 ayat 3. Nah, dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Jumlah anggota MPR ya, bukan anggota DPR. Kayak gitu. D, pasal 37 ayat 4 ngomongin tentang diputuskan 50% tambah 1. Nah, dari ya nanti dibagikan ya. Dari anggota yang hadir, dari anggota yang hadir. Gitu. Kemudian yang E, pasal 37 ayat 5 ya. Bentuk negara tidak boleh diubah. Itu ya tata caranya dijelaskan dalam pasal 37. Clear ya? Siapa tadi yang nanya tentang ini nih? Indira. Itu ya sudah saya jelasin ya. Ini kalian pelajarin aja nih. Yang diajukan, dihadiri, diputuskan itu harus paham dulu kayak gitu. Kemudian ada yang dapat nggak teman kalian tentang ini nih, yang B, melantik presiden dan wakil, melantik presiden dan wakil presiden. Ini dijelaskan tata cara dijelaskan dalam pasal 8 ya. Pasal 8 tuh. Dan pasal 9 tentang sumpah jabatan presiden. Kemudian ayat 3 yang ketiga adalah memberhentikan presiden dan wakil presiden. Ya, ini tata cara dijelaskan dalam pasal 7A dan 7B ya. Nah, ada banyak ya. Kalau tidak salah itu diajukan 2/3 kemudian dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, setelah dipertimbangkan selama 90 hari kemudian diadakan rapat, dihadiri 3/4 dari anggota yang hadir. Kemudian kalau tidak salah itu diputuskan 3/4 juga ya.
diputuskan 3/4 apa diputuskan 2/3 ya. Coba, benar enggak? 7B. Iya, benar ya. 2/3 ya, bukan 3/4. Jadi 3/4 itu dihadiri. Saya ulang ya, tata cara memberhentikan presiden itu yang pertama diajukan 2/3 ya. Kemudian dipertimbangkan di Mahkamah Konstitusi selama 90 hari, dihadiri 3/4 dari anggota. Rapatnya itu akan diselenggarakan itu kurang lebih 30 hari. Kemudian diputuskan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Kayak gitu. Nah, jadi saya itu udah paham ya, tapi agak sedikit lupa-lupa. Nah, berkaitan dengan jumlah angkanya kayak gitu. Tapi kurang lebih ada di dalam pasal 7A dan 7B. Kayak gitu. Ya. Kemudian DPR, benarkah DPR keluar? Coba saya mau tanya. Oke, ayat 5 ayat 1 dulu. 5 ayat 1. Ini adalah presiden sebagai kepala pemerintah. Nah, ya. Pasal 5 ayat 1. Lihatin ya. Pasal 5 doang. Pasal 5. Nah, yang pertama adalah pasal 5 ayat 1 itu presiden mengajukan. Ya, ini lagi ngebahas tentang FRFR yang beredar, biar kalian tuh paham dulu. Keluar ya kayaknya. Keluar. Ya. Nah, Kerajaan Pahlawan bukan tokoh nasional yang keluar. Kalau tidak salah ya, benar enggak ya? Haji Saman Hudi keluar. Benar enggak coba? Ada yang dapat enggak teman kalian Haji Saman Hudi? Sikap apa yang kita teladani dari Haji Saman Hudi, Ki Hajar Dewantara? Kalau tidak salah itu tentang Indis Party. Nah, ya kan hati-hati tuh dengan dua tokoh itu, Haji Saman Hudi, peran Ki Hajar Dewantara dalam Indis Party, ya. Nah. Ya. Oke, sama-sama. Presiden mengajukan RUU kepada DPR. RUU kepada. Ya, betul. Yang tadi saya katakan, konferensi meja bundar, ya. Alasan kenapa ada RIS ya, kayak gitu. Nanti kita bahas ya. Ini kita lagi ngomongin pasal dulu, kita selesaikan. Ya, nanti saya jelasin ya dua tokoh itu ya. Haji Saman Hudi dan siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. RUU kepada DPR. Kemudian pasal 5 ayat 2. 5 ayat 2 adalah presiden membuat peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Nah, jadi undang-undang itu dibuat lagi, diturunkan lewat peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Nah, ini nih ya, pasal 5 ayat 1 dan 5 ayat 2. Jadi pahamin dulu konteksnya dari pasal ini. Baru kalian bisa memilih cara mengimplementasikannya itu kayak gimana. Ya. Terus apa lagi yang keluar? Kita bahas lah ya, daripada saya lupa nih, tentang alasan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, Indonesia Serikat itu di tanggal 27 Desember 1949. Alasannya adalah karena hasil perjanjian dari konvensi meja bundar. Nah,
ya, di Den Haag Belanda. Den Haag Belanda. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena Belanda ingin membuat negara boneka, membuat negara boneka. Enggak, orde lama, orde baru enggak keluar, ya. Nah, pokoknya yang Inggris, kalian cari aja opsi yang menunjukkan hasil perjanjian dari KMB ya. Karena hasil kesepakatan dari konferensi meja bundar. Udah itu aja. Ya. Cari deh opsinya, pasti ada kayak gitu. Tapi dalam bentuknya penalaran nih, hati-hati nih ya. Kemudian ada lagi enggak? Tadi saya baca tuh. Ini dulu. Peran tokoh keluar. Peran tokohnya itu yang pertama adalah Haji Samanhudi. Haji Samanhudi adalah tokoh nasional yang mendirikan namanya Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam di Solo. Kalau tidak salah di Solo, ya jadi pergerakan ini di bidang ekonomi. Memajukan usaha pengrajin batik kalau tidak salah. Pengrajin batik pada saat itu ya. Nah. Jadi nanti Sarekat Dagang Islam ini terpecah menjadi dua. Ada Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih itu di bawah naungan Hos Cokro Aminoto, kalau Sarekat Islam Merah itu di bawah naungan yang PKI yang pertama itu Muso ya, Muso kayak gitu. Nah, ya jadi sebenarnya awal mula berdirinya PKI ya. Awal berdiri mulanya PKI itu di tahun 1911 atau 1912 ya. Itu ada nama seorang orang Rusia, orang Uni Soviet yang dulu datang ke Indonesia namanya Sneverlit. Sneverlit itu dia mendirikan namanya ISDV. ISDV. Kemudian ISDV ini memprovokasi Sarekat Dagang Islam terpecah menjadi dua. Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Kayak gitu. Sehingga Sarekat Islam Merah ini dia mengadakan pemberontakan namanya PKI Madiun tahun 48 kayak gitu. Ya. Nah, Hos Cokro Aminoto ini mempunyai 3 murid yaitu Soekarno, Muso dan siapa lagi tuh yang mendirikan negara Islam di Jawa Barat? Saya lupa tuh. Ada yang bisa jawab nggak? Bantu. Yang mendirikan DITI. DITI. Kartosuwiryo bukan? Oh, betul ya, Kartosuwiryo. Terima kasih yang sudah membantu. Nah, jadi 3 murid ini berbeda paham kayak gitu. Tapi awal mulanya dengan didikan dari Haji Samanhudi dengan mendirikan Sarekat Dagang Islam. Kalau Sarekat Islam itu lebih ke, nah ya, kalau Sarekat Islam ya, Sarekat Islam ini pergerakannya dalam bidang politik dan pendidikan. Ini lebih ke politik dan pendidikan. Gitu. Nah, bedain ya, Sarekat Dagang Islam itu di bidang ekonomi, kalau Sarekat Islam kalau tidak salah itu di bidang politik sama pendidikan. Kayak gitu. Makanya ada namanya tokoh Soekarno kayak gitu. Bukan, Soekarno itu enggak ikut PKI. Jadi dulu karena Sarekat Islam itu terpecah menjadi dua, ada merah dan putih. Nah, yang merah inilah awal mula munculnya PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso, temannya Soekarno sendiri kayak gitu. Soekarno itu dia lebih mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia kayak gitu. Ya.
Mungkin kalau ada yang mau berbeda pendapat atau mau menjawab, silakan. Boleh raise hand. Atau kalau mau bertanya terkait dengan sejarah ini, sebelum saya lanjutkan ya. Peran tokoh siapa ya? Suwardi Suryadiningrat itu adalah nama lain dari Ki Hajar Dewantara. Kalau tidak salah nih, saya masih ingat banget yang dikatakan oleh anak murid saya, dan dia masih paham, masih tahu. Jadi kayak gini. Ki Hajar Dewantara itu pernah diasingkan oleh Belanda. Ya, diasingkan oleh Belanda ke Belanda pada saat itu. Sehingga di Belanda sendiri dia itu menuliskan sebuah buku, ya kan. Nah, sebuah buku kalau tidak salah, kemudian Belanda dibuang sama Doosdeker, pokoknya dia ngomongin sama Doosdeker juga, ditawari sama Belanda agar dibeli bukunya dan dia dibebaskan. Tapi Suwardi ini, Ki Hajar ini lebih memilih untuk menulis buku dan mendirikan organisasi namanya Industrial Party, yaitu dengan tiga serangkai. Tiga serangkai itu siapa saja? Doosdeker, kemudian Ki Hajar, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kalau tidak salah yang ditanyakan adalah peran tokoh dari Ki Hajar Dewantara itu dalam Industrial Party itu seperti apa? Nah, benar ya. Nah, itu dia yang keluar. Teladan apa yang bisa diambil dari dua tokoh tersebut? Betul, ya itu. Itu saya masih ingat banget yang dikatakan oleh anak murid saya. Jadi ngomongin Doosdeker dan Ki Hajar yang dibuang ke Belanda sehingga dia mendirikan namanya Indische Party. Nah, yang ditanyakan adalah peran tokoh dari Ki Hajar yang mendirikan Indische Party dengan tiga serangkai itu apa sih? Nah, berarti apa tuh? Ki Hajar ini mendirikan namanya Indische. Indische Party ini bersama dengan dua tokoh, yaitu Doosdeker. Oh ya, Doosdeker ini adalah dua orang yang berbeda ya. Kalau kalian tahu sejarahnya ya, ada namanya Multatuli dan ada namanya siapa sih yang dikasih nama sama Setiabudi, Danul Dirja Setiabudi. Multatuli itu dia punya seorang apa ya, kayak dibilang cucu, dan itu ya Maxa Velar. Dia membuat buku namanya Maxa Velar, itu namanya Edward kalau nggak salah. Egwan Doosdeker. Dia disebut juga dengan Multatuli. Kemudian dia punya cucu namanya Edward Doosdeker, dan dia diberikan nama oleh Soekarno namanya Danu Dirja Setiabudi. Sehingga Danu Dirja Setiabudi itu dia bersama dengan Ki Hajar Dewantara, bersama dengan Dr. Cipto, dia mendirikan namanya sebuah organisasi pergerakan namanya Indische Party, kayak gitu. Benar ya? Kalau tidak salah ya. Maaf nih kalau saya keliru kayak gitu. Doosdeker dan Dr. Cipto. Jadi ya berarti saya masih ingat nih dengan pelajaran-pelajaran sekolah. Padahal saya udah lama nih nggak sekolah kayak gitu. Ya betul, tanggal 2 Mei. Karena hari lahirnya Ki Hajar ya. Mangunkusumo. Berarti keteladanannya apa? Keteladanannya. Nanti saya kasih bocoran ya. FRTU. Nah, nanti saya dapat juga. Nah, keteladanan dari TWK ya. TNI mau malam ini bahasnya TWK. Jangan nanya TIO atau TKP. TIO malam besok ya. Besok kita ada TIO gitu. Yang bagus TWK. Oke. Keteladanan dari tokoh.
dari tokoh Ki Hajar, Ki Hajar dan Daus Dekker, itu adalah memiliki sikap apa ya, patriotis dan apa namanya itu patriotis dengan membuat organisasi pergerakan nasional dalam melawan penjajah Belanda. Nah, ini ngomongin tentang sikap patriotis ya, kayak gitu. Penjajah Belanda. Ya nanti saya kasih bocoran lah sedikit lah ya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak tentang Tio. Nah, karena saya bukan concern-nya di Tio kayak gitu. Ya. Dua tokoh ini keluar, Muhammad Hatta keluar nggak? Kayaknya keluar dia yang menulis buku. Bener nggak? Coba. Ada nggak teman kalian yang dapat peran tokoh Muhammad Hatta? Muhammad Hatta? Nggak ada. Ada, Kak? Ada. Muhammad Hatta itu bukunya adalah yang Yunani-Yunani itu, kalau nggak salah saya lupa ya. Yunani-Yunani, dia ngomongin Yunani-Yunani. Alam pikiran Yunani. Benar, coba browsing. Benar nggak? Alam pikiran Yunani itu adalah buku pertama Muhammad Hatta yang dijadikan mas kawin pernikahan. Dan perlu kalian ketahui, ini sebagai keteladanan dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu belum menikah ketika Indonesia merdeka. Jadi tahun 45 ketika Indonesia merdeka, Muhammad Hatta itu sudah berumur 47 tahun atau 49 tahun, tapi dia belum merdeka. Apa alasannya? Belum menikah. Apa alasan Muhammad Hatta tidak menikah di umur segitu? Alasannya adalah, ini yang patut kita teladani ya dari Muhammad Hatta, karena dia sudah berjanji tidak akan menikah kalau Indonesia belum merdeka. Itu janji dia di dalam sebuah bukunya yang dia tulis. Saya tidak akan menikah kalau negara ini, bangsa ini belum merdeka. Makanya Muhammad Hatta itu menikah setelah Indonesia merdeka. Dan itu pun dicomblangin sama Soekarno, kayak gitu, ya. Jadi keteladanan tokoh dari Dr. Hans Muhammad Hatta yang pertama adalah memiliki sikap nasionalisme dan integritas dalam kehidupannya. Nah, sikapnya dia itu sederhana ya, seperti itu. Kemudian sikap integritas ini dia pernah ditawarin oleh Belanda untuk menghentikan tulisannya. Kalau kalian ketahui ya, waktu Muhammad Hatta ditangkap di Belanda, dia membuat namanya sebuah pledoi. Pledoi itu artinya apa ya? Kayak sejenis perlawanan lah. Nah, ya saya lupa namanya dicomblangin. Pledoi itu kayak sejenis perlawanan, dan perlawanannya itu sangat tulisan Muhammad Hatta dalam pledoi sangat biasa. Kayak gitu. Nah, jadi keteladanan yang dimiliki oleh Muhammad Hatta adalah memiliki sikap nasionalisme dan integritas. Nasionalismenya apa, Kak? Karena dia yang tadi saya katakan, dia sudah berjanji dia tidak akan menikah kalau negara Indonesia belum merdeka. Nah, integritasnya apa? Dia hidupnya sederhana. Muhammad Hatta hidupnya sangat sederhana. Bahkan dia tidak bisa membeli sepatu yang dia inginin. Nah, jadi dia tuh pengen beli sepatu apa, merek apa ya, saya lupa.
tapi sepatu itu hanya fotonya saja, karena sepatu itu harganya mahal, sedangkan Muhammad Hatta tidak punya uang. Jadi ketika Muhammad Hatta wafat, anaknya baru sadar, ternyata bapaknya pengen beli sepatu, tapi nggak pernah kesampaian. Saking sederhananya hidup beliau. Nah, inilah yang harus kita teladani dari sikap seorang Muhammad Hatta yang hidupnya sangat sederhana. Kayak gitu. Ya. Siapa lagi kira-kira yang keluar dari ketiga tokoh ini? Kalau ini memiliki sikap patriotis. Nih. Ayo, siapa lagi kira-kira yang keluar? Ini dari peran tokoh ya. Kita nggak tahu nih yang kalian dapatkan nanti itu apakah Haji Saman Hudi, ya? Apakah Suwardi, Ki Hajar Dewantara? Sebenarnya nasionalis sama cinta tanah air itu hampir sama, ya. Cinta tanah air itu adalah bagian dari nasionalis juga, kayak gitu, ya. Nah, cuman kalau nasionalis itu ada rasa kecintaan dan kebanggaan. Ini perbedaan antara nasionalis sama patriotis ya. Nasionalis itu ada sebuah kebanggaan dan kecintaan dia terhadap tanah airnya. Kayak gitu. Kemudian kalau patriotis, dia lebih mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kayak gitu. Jadi dia ada semangat rela berkorban. Kayak gitu. Ya. Ya nanti ya bakalan di-share. Oh, ada grup tele ya. Berarti keren nih. Ya. Kayak gitu ya. Patriotis itu adalah lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kayak gitu. Kemudian kita masuk FR yang selanjutnya. Yang keluar adalah organisasi internasional. Ya, betul. Patriotis itu udah pasti ada nasionalis, tapi nasionalis belum tentu ya ada patriotis. Begitupun bela negara sudah pasti ada patriotis, sudah pasti ada rasa nasionalisme, kayak gitu, ya. Organisasi internasional. Ya nanti itu urusannya Kaisan ya. Organisasi. Oke, yang pertama adalah peran Indonesia dalam OKI. Ada nggak teman kalian yang keluar? Saya mau tanya dulu sambil saya minum kopi ya. Ayo. Peran OKI keluar nggak? Ada nggak yang keluar? Peran Indonesia dalam OKI atau tujuan OKI atau tujuan dibentuknya OKI. Keluar nggak? Tujuan dibentuknya OKI. Tujuan dibentuknya OKI itu adalah melindungi tempat ibadah. Nah, jadi dulu itu ada penyerangan di Masjid Al-Aqsa ya. Nah, melindungi tempat ibadah umat Islam di Palestina. Dan menciptakan persaudaraan sesama negara muslim. Ini tujuannya. Kemudian Indonesianya berarti ya dia melindungi tempat ibadah ya. Kemudian tujuan dibentuk bahasa Indonesia itu kalau tidak salah yang keluar adalah kata hubung kalau tidak salah ya. Kemudian simpulan kayak gitu, tanda baca, betul, tanda baca, kalimat utama, betul. Kalau bahasa Indonesia biasanya di bio ya. Biasanya lebih banyak di bio daripada di TWK. Di TWK paling cuma satu soal, dua soal, tapi lebih banyak nanti di bio kalau untuk bahasa Indonesianya. Ya, PBM. Cuma agak beda ya, maksudnya agak lebih soal di PBM daripada di TWK gitu. Oke. Tujuan dibentuknya ASEAN keluar. Katanya sih ASEAN keluar. Ya.
ini adalah yang pertama menjalin kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan persaudaraan. Nah, makanya di Asia Tenggara. Makanya lambang ASEAN itu adalah seikat padi yang melambangkan tentang ada rasa persaudaraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Itu maksudnya ya. Kemudian tujuan dibentuknya APEC. APEC itu adalah menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi berkaitan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Ini beda lagi nih. Kalau tidak salah, APEC ini terbentuk di tahun 91 ya, di Canberra, Australia. Coba deh, cari deh, benar nggak ya? Di Canberra, kalau tidak salah itu ada di Australia terbentuk. Nah, jadi negara APEC itu ada di kawasan Asia dan ada di kawasan Pasifik. Kayak gitu. Beda halnya dengan tujuan dibentuknya AFTA. AFTA ini kebalikannya. Kalau ini kan 89 ya? Oh. APEC 89. Nah, ya, terima kasih yang sudah mencari ya. Bantu saya nih. Di kawasan Asia Tenggara. Benar ya? Nah, benar. Asia Tenggara. Berarti 89. Ya, 89. AFTA. PBB keluar nggak sih? Katanya sih PBB keluar, tapi saya masih ragu, meragukan banget. Keluar nggak coba PBB? Tujuan apa bunyinya? Bunyinya apa? Kayak gimana, Arista? Ingat nggak? Yang berkaitan dengan organisasi internasional. Apakah peran Indonesia-nya kah? Ataukah tujuannya kah? Ayo. Yang mana yang keluar? Masih ada 71 orang. Nggak tahu. Oke. Yang iya, PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang saya tanyakan itu apa lagi? Partai Bulan Bintang. Apa Bataran Baris-Baris? Iya. Ya nggak apa-apa lah. Buat yang nanya Tio, itu nih apa malam besok ya? Jadwalnya sekarang TWK. Beda tentor soalnya. Beda tentor. Kayak Yoga itu jagonya TWK. Kalau Tio nanti sama Pak Deno atau sama Pak Agus. Integritas cuma satu soal yang keluar. Benar nggak? Coba. Integritas. Tujuan dibentuknya PBB lah ya. Nah, yang pertama adalah menciptakan perdamaian dunia akibat. Cuman satu soal doang yang keluar. Itu kita nggak tahu ya, soalnya itu dalam bentuk narasi panjang kah? Tapi yang saya yakin 100% adalah nilai integritas menurut KPK, tapi soalnya itu dalam bentuk penalaran. Kayak gitu. Akibat dari Perang Dunia Kedua. Kalau tidak salah, PBB itu lewat perjanjian apa ya, yang ada di kapal. Jadi PBB itu disetujui oleh dua kepala negara, yaitu Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill ya, kalau tidak salah ya. Winston Churchill itu Perdana Menteri Inggris,
Kemudian satu lagi adalah Presiden Amerika Serikat namanya Franklin Delano Roosevelt. Nah, Winston Churchill dan Franklin Delano Roosevelt itu dia berlayar di sebuah kapal, dia membuat sebuah perjanjian dengan adanya organisasi PBB. Lalu akibat Perang Dunia Kedua ya, yang kedua adalah selain itu tujuan dibentuknya PBB karena kalau kalian belajar sejarah lebih dalam ya, karena Liga Bangsa-Bangsa tidak bisa menangani kasus dalam Perang Dunia. Nah, jadi sebelum munculnya peristiwa Perang Dunia Pertama itu sudah terbentuk namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi pada saat itu Jerman ini nggak mau dianggap kalah. Dia pengen menyerang balik. Dia menyerang namanya Polandia tanggal 1 September. Kayak gitu. Sehingga Liga Bangsa-Bangsa ini tidak bisa menangani Jerman seperti itu. Nah, terjadilah sebuah peristiwa kayak gitu. Ini beda ya ininya. Pokoknya ada nanti ada 3 negara tuh yang ikut Jerman, yaitu 2 negara. Italia dan Jepang kayak gitu. Nah, menyediakan bantuan kemanusiaan apa? Nah, kalau udah ngomongin kata kemanusiaan, berarti itu sudah ngomongin sila kedua. Ya. Nah, udah gitu aja. Langsung dijawab kan sama saya. Ingat ya, pengamalan Pancasila keluar tapi tipe soalnya yang C. Hati-hati, tipe soal yang C, yang pernyataan. Kalau tidak salah tuh kayak begini nih. Saya masih ingat nih yang dikatakan oleh anak murid saya. Kayak gini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1, memberikan bantuan. 2, ikut pos ronda. 3, misalnya menjadi TNI. 4, apa? Dari pernyataan di atas yang termasuk poin kedua bela negara. Benar nggak? Coba. Ada nggak kalimat yang termasuk poin kedua dari bela negara ataupun patriotisme? Itu keluar. Kayak begitu tuh keluar. Nah, ya. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian apalagi ya yang keluar? Bentar, saya ingat-ingat dulu ya. Bentar. Atau kalau kalian tanya ke teman kalian yang sudah tes, silakan biar kita bahas juga. Iya, bela negara itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu nih. Mana nih ya? Nih. Nah, bela negara itu, nah ini nih ada unsurnya. Yang pertama unsur cinta tanah air, yakin Pancasila, rela berkorban, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan kemampuan awal bela negara. Ini keluar. Yang ditanyakan poin kedua. Tapi ini urutannya belum urut ya, apakah kemampuan awal bela negara atau kesadaran. Kayak gitu. Iya, share screen-nya masih di Word ya. Nah, ini juga katanya keluar nih tentang bela negara. Bener nggak? Coba yang sudah tes, yang ditanyakan poin kedua dari bela negara kalau tidak salah itu keluar. Ya, ini nanti saya share juga. Nah, bener kan? Poin kedua, hati-hati ya. Jadi ada pernyataan, ada perhatikan pernyataan berikut ini. Yang termasuk poin kedua dari bela negara ditunjukkan nomor kayak gitu. Enggak keluar. Poin kedua dari bela negara. Nanti kalian cari ya urutannya tuh kayak gimana. Poin kedua nih dari unsur bela negara. Yang ini yang saya kasih warna kuning. Ini kan belum urut nih. Kalian cari di Google ataupun di situs
yang resmi ya, kayak BKN ataupun BPIP ataupun kementerian-kementerian lain terkait. Jadi ada urutannya loh. Enggak, emang masih di Word. Saya masih di Word ya. Masih di Word. Belum keganti kah? Oh, belum keganti. Sorry. Nah, yang ini nih. Nah, sudah di ya. Sudah keganti belum? Nah. Ini kan nih ada cinta tanah air. Kemudian ada rela berkorban, ada kesadaran berbangsa, ada kemampuan awal bela negara. Nah, cuman ini masih belum urut nih, ya. Kemungkinan besar poin kedua itu antara kesadaran akan berbangsa atau kemampuan awal bela negara. Kalau kalian cari di buku kelas 10 itu sudah urut, ya. Itu sudah urut. Nah, itu sudah urut. Ya, nanti saya kirimin ya. Oke, tenang saja. Ya. Segitu. Kemudian fungsi Pancasila. Oh, benar nggak ya? Pancasila sebagai ideologi terbuka itu keluar. Benar nggak? Coba saya pengen ngakinin. Tapi dalam bentuk narasi. Coba keluar nggak? Fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini udah ada butir Pancasila nih, sudah enak nih ya. Tuh, sudah saya kasih tahu tuh. Iya. Itu yang paling membosankan tuh seperti itu. Ini hukum sudah ada. Ini kesepakatan awal dalam amandemen. Soalnya panjang-panjang, sangat membosankan. Jadi kemudian TIU, kemudian ke TWK. Tapi ya balik lagi ke kepribadian masing-masing ya. Banyak strateginya gitu. Oke. Ada lagi nggak? Bentar. Mungkin ada yang tahu FRFR materinya apa aja? Ya, FRFR apa saja nih? Ini kan yang saya tahu ya dari anak murid saya. Mungkin dari kalian apakah emang benar yang kayak begini atau ada lagi kayak gitu? Yang lain kayak gitu. Silakan. Ayo, saya tunggu nih. Sebelum kita bahas ke soal. Oke. Saya kasih tahu aja lah ya. Ini nih. Pancasila yang keluar itu yang kayak begini nih. Bentar. Oh, tipe soal pengamalan Pancasila. Bentar ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah terganti kah? Sudah? Sudah terlihat ya? Sudah. Hati-hati dengan tipe soal yang nomor B. Nomor B. Soalnya kayak begini. Nih ya yang keluar. Kerja keras merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima. Dari narasi di atas, ya, generasi muda, sikap generasi muda pada saat ini yang mengamalkan sila kelima itu kayak gimana sih? Jadi kayak begitu soalnya. Paham nggak maksud saya? Jadi dikasih tahu tuh contoh-contohnya. Misalnya kayak gini, hidup sederhana, gotong royong, kemudian suka bekerja keras, salah satu bentuk pengamalan sila kelima. Nah, generasi muda saat ini, yang sikap apa yang ditunjukkan generasi muda saat ini yang sesuai dengan Pancasila sila kelima?
dari narasi di atas. Yang A misalnya, kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Nah, ya. Kemudian tipe C juga keluar. Tipe C itu kayak begini. Jadi ada soal, ada pernyataan. Pernyataannya itu contoh kehidupan sehari-hari. Nah, ini kadang-kadang banyak banget keluar. Tapi ini lebih ke yang ditanyakan, yang saya buat ini sila kepala banteng pada saat itu ya. Kalau ada soal yang kayak begini, kalian langsung mengeliminasi saja kayak gitu. Hah, 10 menit lagi ya. Waduh, 10 menit lagi. 10 menit lagi apa nih, Kak? Kak Insan. Selesainya, Kak. Hah? Malam ini nyampe tinggal 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi. Yang oke. Belum bisa dilanjut besok pembahasannya. Oke, nggak apa-apa ya. Ayo, saya butuh koreksi dari kalian. Butuh apa ya? Butuh meyakinkan ini FR sudah apa ya namanya ya? Sudah beredar luas, tapi kalian jangan andalkan ini. Bukan andalkan ini sih, lebih ke kalian pelajari, pahami dari konteks soalnya. Bentar. Nih ya, anak murid saya bilang kayak gini. Tantangan dari bela negara, upayanya generasi saat ini, konteksnya tapi yang positif, perkembangan zaman, integritas. Cari nilai integritas. Nah, cari nilai integritas. Sejarah Haji Samanhudi keluar. Gitu. Lorang baca pasal 28I keluar. Kerjasama luar negeri katanya keluar. Mesir. Iya, Mesir ya. Ya gitu. Ya, ada lagi enggak FR yang dari kalian? Nah, ini saya sharing nih ya kepada kalian. Bentar dulu. Sudah terlihat belum di layar monitor kalian? Sudah ya? Nah, nomor 2 adalah anak murid saya. Nomor 2. Gila enggak nilainya? Berapa? Ya, saya enggak menyangka sih dia dapat TWK 125, TKP-nya 200. Tapi saya percaya dia itu punya kemampuan yang segitu. Dulu nilai dia 400 berapa ya? 430 kalau tidak salah. Kayak gitu. Cuman 3 hari berturut-turut saya ngajarin dia supaya dia ini paham konteksnya, bukan hafal, tapi paham konteksnya. Itu yang saya tekankan. Kamu baca, pahami konteks materinya. Konteks soalnya itu arah kemana. Cari opsi yang positif atau yang negatifnya. Kayak gitu. Hati-hati dengan kalimat yang bukan, kecuali. Nah, itu. Kayak gitu. Jadi, ya bersyukur lah ya. Ada juga anak murid saya dapat TKP-nya 209. Nah, 209 nilai dia 434. Ada juga yang dapat 450. Ya bersyukurlah kayak gitu. Ya bukan enggak mungkin anak murid saya di Hore Digital ini bisa seperti dia kayak gitu. Ya, halo, bukan enggak dari Bimbel Hore Digital soalnya 430 ke atas 440. Menang di TKP. Ada 440. Dari mana? Dari Hore Digital. Dari murid Bimbel Hore Digital. Sama dari event chat kemarin ada yang skornya di atas 420. Ada beberapa kita yang PC saya. Katanya yang diajarin Kak Yoga keluar semua gitu, sama dari Teotihuacan banyak yang mirip gitu. Nah, jadi mudah-mudahan aja yang saya berikan hari ini tentang FR-FR-nya sama dia juga belajar dari FR, kita bedah seperti ini. Mudah-mudahan aja keluar bisa ngebantu kalian. Ya gitu ya. Ya, semoga aja lah ya kalian jadi taruna dan taruni kayak gitu tahun ini. Mungkin ada pertanyaan kah atau ada saran kayak gitu. Jadi intinya nanti ini soal FR-nya
FR pembahasan yang akan saya berikan. Kalau pasal saya tekankan ke kalian, kalian tahu dulu nih pasalnya itu ngomongin tentang apa, baru penerapannya itu kayak gimana sih? Paham nggak nyampe sini? Nah, misalnya nih, peran negara, peran warga negaranya itu kayak gimana? Ya, Pancasila cuma satu atau dua soal yang keluar, ya. Kemudian lebih banyak keluar. Dalam 30 menit ke depan rumah kita bersama akan segera tutup. Peran tokoh keluar. Apa ya yang keluar lagi ya? Pokoknya kata dia itu bela negara banyak, nasionalisme banyak, tapi ada opsi yang negatif, ada opsi yang positif, kayak gitu, ya. Iya betul. Kebanyakan nalar tentang bela negara. Mungkin ancaman bela negara, kayak gitu. Nanti dua file ini akan saya berikan ke kalian supaya kalian lebih memahami ya. Bela negara itu adalah sikap dan perilaku kita sebagai warga negara. Nih, mana sih? Bentar. Oh ya, buat yang dikirimin, kita nanti sama kirim di grup Telegram. Tolong dong kayak materi yang dikirim ke Telegram itu jangan di copy paste terus dikasih logo lain kayak gitu. Copyright-nya. Yeah. Soalnya banyak yang apa ya, kakak nemuin ada beberapa materi dari kakak itu kayak di copy paste gitu. Pakai materi oleh tempat lain kayak gitu. Oke, okay. Ya betul. Kayak Stephanie ya. Betul, ATHG namanya, bukan AGHT. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu yang keluar. Ya. Ini nih, ini intinya pahamin konteks bela negara, sikap perilaku warga negara, ada rasa kecintaan kepada NKRI, menjaga kelangsungan hidup berbangsa dari segala bentuk ancaman. Nah, ancaman ini dibagi menjadi dua nih, ada militer dan non-militer. Kayak begitu. Ini tujuannya, ini sudah saya kasih tahu, nanti akan saya berikan juga. Saya tuh udah kasih ke Kak Ihsan, udah enak banget ya sama Kak Ihsan. Bentar. Kalau tidak salah tentang pengamalan Pancasila ya Kak Ihsan ya? Bener nggak? Iya Pak. Ya. Nah, ini udah saya bikin ini. Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat belum? Pengamalan Pancasila dan contohnya. Ini sila ke-1. Contoh pelanggarannya ini, contoh pengamalannya ini. Ini sila kedua misalnya. Misalnya ini sila kedua. Contoh pelanggarannya ini, pengamalannya ini. Ini udah enak banget nih. Ya. Nah, ini udah saya ini 45 butir pengamalan Pancasila. Kayak gitu. Mudah-mudahan aja kalian bisa mengalahkan anak murid saya yang itu, ya. Mudah-mudahan dapat nilai 498 kayak gitu atau 500 lah. Ya. Kayak gitu, 500. Ya TWK 100 tuh kalian kejarnya di TIU ataupun TKP. Ya. Kalian kejar di TIU ataupun TKP. TWK dapat nilai 100 sudah bersyukur banget. 125 itu adalah bonus karena kalian mungkin saja setiap malam belajar terus nih dengan saya kayak gitu. 100 orang ya. Ya Kak Ihsan ya. 100 ya, orang selalu belajar dengan saya. Gila, gokil. Nah. Hey, mungkin karena udah malam sama apa ya, sebagian besar udah pada tes. Sebenarnya kalau okay. Zoom-nya kapasitasnya sampai 300 atau 500, mungkin penuh waktu itu 300 sampai 500. Banyak kan? Iya, kayak gitu. Link Zoom-nya udah penuh gitu. Zoom-nya udah penuh. Iya. Mungkin besok kalau pagi saya nggak bisa karena saya ngajar di sekolah. Mungkin siang atau sore lah, sore. Kayak gitu, kalau bisa ya. Mungkin kalau mau yang buat persiapan tahun 2023, baik yang persiapan sekjen tahun 2023 sama buat CPNS tahun 2023, bisa daftar di Blown In Digital ya. Udah set posternya udah kakak share di grup Telegram sama di postingan IG buat info pendaftarannya gitu. Kalian kalau daftar di Blown In Digital, hampir tiap hari itu apa ya, tiap minggu akan ada Zoom gitu, baik TWK, BIO, sama TKP gitu. Iya. Yeah. Ada latsol sama bisnis juga, ada telurnya juga gitu. Oke. Okay. Pokoknya pakai. Nih ya. Saya kasih bocoran aja ya.
saya kasih bocoran, nanti akan dijadikan soal di Hore Digital yang penalarannya tingkat tinggi. Hampir sama dengan soal BKN. Saya bikin buat PAT, PAT kelas 11. Bentar, saya cariin dulu soalnya. Bentar, ini saya belum masuk, belum ngirimin ke Kak Insan. Saya mohon maaf ya Kak Insan ya, karena ya, kemarin saya masih ada di luar. Lagi healing, liburan. Ya, lagi healing. Oh ya, buat yang nanya, kalau SK itu nggak ada nilai minus ya. Jadi kalau TWKG, kalau salah skornya 0, kalau benar dapat poinnya 5. Kalau TKP, dia ada poin 1 dan 5. Gitu. Kalian apa ya, jangan sampai nggak diisi. Jadi, kalau misalnya dihubung, isi asal aja. Siapa tahu kalian beruntung gitu jawabannya. Gitu. Benar, kan? Oke, nah ini dia. Ini soal yang saya buat. Tahun 2021 soal BKN itu kayak begini semua. Ya. PAT, apa Kak? PPKN. Nah, ini penalaran nih. Ini penalaran. Kalian lihat aja nomor 1 deh. Kalian lihat nomor 1. Iya, kelas 11 ini saya bikin. Kayak begini. Dan anak murid saya di sekolah dapat nilainya 50 semua. Yang gitu. Ini yang pertama. Susah. Ini ya, nomor ini aja deh. Tadi kan ngomongin pasal 29 ya. 29. Ngomongin pasal 29. Satu soal aja deh. Nomor 29 coba. Sesuai dengan pasalnya. Coba. Kira-kira apa sih jawabannya? Berarti Kak Isan lagi di kafe ya? Iya Kak, tadi lagi di jalan. Gak takut telat, makanya dia mampir ke kafe aja. Terakhir nih Kak Isan, terakhir. Ini penerapan dari pasal 29. Ayo, kira-kira jawabannya apa? Nomor 29. Ayo. Ayo. Ayo, kan update soal lagi nih soalnya. Kenapa nggak milih yang C? Bilqis. Nah, Fenty milih C. Alifa C. Ah, banyak C. Saya suka nih. Saya suka. Saya suka nih. Kalian kejebak nih. Hati ya, Gat. Yang ditanyakan dari narasi ini apa? Ada satu poin penting. Yaitu yang ditanyakan sikap dari keluarga. Berarti sikap dari keluarga ini namanya apa? Peran keluarganya. Ingat ya, pasal 29 itu kan ada peran negara dan peran keluarga, peran warga. Kalau peran negara itu yang C. Nah, ini sikap negara nih. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah sikap dari keluarga. Berarti yang mana? Yang E. Ah, ya betul. Kalian terkecoh kan, makanya tadi saya ketawa, ya kan? Nah, kalian terjebak sama soal saya. Hati-hati ya dengan kalimat yang kayak begini. Ya. Ini satu soal nih ya yang kayak begini nih. Ini pasal 29 ayat 2 penerapannya. Jadi tadi kan udah ada FR-nya tuh. Pasal 29 ayat 2 itu penerapannya kan ada dua. Peran negara dan peran warga. Kalau peran negara itu artinya negara itu menjamin kebebasan. Kemudian negara itu menetapkan agama dan kepercayaan. Kalau peran dari keluarga, peran dari warga, toleransi dalam umat beragama. Kayak gitu. Jadi harus jeli dalam membaca soal. Oke? Seperti itu. Terima kasih Kak Isan. Mungkin saya kembalikan ke Kak Isan karena waktunya juga. Silakan Kak Isan. Ya, terima kasih Kak Yoga yang telah mengajar pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat semuanya. Terima kasih juga buat yang peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Untuk filenya kemungkinan Kakak share-nya besok ya. Nanti setelah dikirimin Kak Yoga, mungkin share besok siang atau besok pagi. Untuk yang tadi nanyain Tio dihadapkan besok malam ya. Besok malam atau enggak besok sore, nanti dilihat aja jamnya. File-nya kemudian Kakak share di grup Telegram ya.
buat yang belum join cari aja grupnya di Melodi Digital gitu. Dan apa ya, untuk yang file yang kakak share, ya kakak nggak ngelarang buat di share gitu, disebarluaskan nggak masalah, asalkan jangan kayak dikopas atau kayak diedit-edit watermarknya dihilangkan gitu. Soalnya kakak kemarin nemuin ada materi dari filenya kakak yang di grup gitu, yang kakak share di Telegram, itu ada yang filenya diedit watermarknya dihapus sama copyrightnya terus disebarluaskan gitu. Ada juga yang malah kayak diganti, jadi kayak penciptanya diganti gitu. Itu agak gimana ya gitu. Kayaknya kayak kakak kadang sering kayak ngajarnya itu, apa yang nge-share materi itu di grup-grup paket Bimbel Premium sama yang paketnya berbayar kayak gitu. Ya. Untuk yang nanyain recordnya, nanti recordnya diupload ke channel YouTube-nya, cari aja channel YouTube-nya Digital. Jangan lupa untuk subscribe ya. Cuma record pasti akan ada di situ. Sampai sini ada pertanyaan. Untuk Zoom-nya kita nanti full nyampe tanggal 20 ya, atau minggu sampai tanggal 20 kita akan ada full Zoom. Antara TWK, TIU, sama TKP. Kalau TKP kemungkinan baru bisa weekend. Kalau TIU paling untuk yang verbal juga weekend. Kalau yang besok-besok ini paling yang kayak apa namanya, aritmatika gitu, yang amat detail segala macam. Gitu. File-nya mungkin tunggu aja besok. Besok pagi atau besok siang ya. Sama kayak rekodnya juga kemungkinan baru upload besok pagi ya atau besok siang, karena ini kakak masih di luar, masih di kafe gitu, tadi takut telat, lagi di jalan tenaga macet, makanya dia kakak ngambil di kafe gitu, nggak ada WP-nya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi. Ini ternyata masih banyak juga ya, tadi peserta nyampe ada 80-an gitu, kita masih banyak juga yang belum tes. Tes terakhir tanggal 31 ya, akhir bulan ini. Kita peserta apa tanggal 30 sih? Pokoknya ada meliputnya yang sampai tanggal 31 gitu. Terus buat yang kemarin ada ujian terus nggak lolos, ada sih murid bimbel juga yang pas apa ya, skornya tinggi 400-an tapi pas sebenarnya dia nggak lolos gitu. Mungkin ya dicoba lagi untuk tahun depan ya, jadi untuk tahun depan atau mungkin bisa untuk CPNS ya, tahun depan CPNS yang buka gitu. Terus buat yang kalian yang masih kelas 11 atau yang masih kelas 10 kalau ingin ikut jujurnya terus, daftar aja ke bimbel murid di Premium, karena di paket Bimbel Online Digital itu yang paket premiumnya itu setiap minggunya akan ada Zoom sama kan ada bisa melatih soal gitu. Jadi jadwalnya itu kegiatannya Senin sampai Rabu biasanya latihan soal tulis, terus Kamis sampai Minggunya biasanya ada Zoom. Terus juga kalau untuk paket Bimbel Premium itu mesti bisa request mau materi apa, mau apa gitu, bisa gitu. Request sama apa namanya kayak sama bisa juga. Dan file-file yang di-share di Zoom sama materi-materi langsung itu masih akan di-share di grup premium. Sampai sini ada pertanyaan? Tanyakan. Kalau aja ya. Semangat buat yang mau tes besok. Yang belum tes, semangat. Berdoa, jangan lupa berdoa ya. Ingat kalau sekarang itu masih 60% usaha, 60-70% usaha, 30-40% berdoa. Tapi nanti kalau kalian sudah lolos passing grade, kalian berdoa aja untuk masuk perenggungannya. Jadi tidak banyak doa aja. Gitu. Dan buat yang sudah lolos passing grade, lolos perenggungan, jangan senang dulu, karena masih ada kayak tes-tes lain. Tes lainnya kayak SKB, kesehatan, kebugaran, fisik, sportes, dan pantofil. Gitu. Terus buat yang nanya ada bimbingan SKD apa SKB apa enggak, di Bimbel Digital kemungkinan ada bimbingan SKB. Kalau misalnya dari yang paket Bimbel Premium atau yang paket lewat dibayar, ada yang request apa ya buat bahas SKB sama psikotes, nanti akan kakak ajakan gitu ya, Zoom juga gitu. Gitu. Kalau nggak ada yang request ya kemungkinan nggak diajakan. Jadi kalau mau itu paling nanti request aja, bisa request di Telegram atau IG ya, DM aja IG Bimbel Digital gitu. Untuk yang skornya SKD itu sebenarnya untuk bisa masuk ke ranking itu yang penting lolos passing grade dulu. Tapi kalau udah lolos passing grade tinggal tinggikan aja gitu. Biasanya kalau biasanya sih yang lolos masuk ke ranking itu tergantung lokasinya ya. Tergantung per wilayah sama tergantung sektinya apa dulu gitu. Jadi ada juga yang skor 420 lolos perenggingan, ada yang skor 440 aja nggak lolos perenggingan ya gitu. Jadi tergantung wilayah, kuota, sama tergantung sektinya kayak gitu. Ya, tergantung sekjen, tergantung lokasi tesnya juga gitu. Ya, sama-sama staff
Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini masih banyak ya? Oke, kalau nggak ada mungkin Kak Mary. Oh ya, untuk info pendaftaran bimbel udah kita share ya posternya, baru dimulai pendaftarannya di bulan Agustus ya. Dan mulai kegiatan pembelajarannya itu di bulan September gitu. Ya, memang karet. Jadi scouting itu belum menjamin masuk rankingan gitu. Oke. Ya, KP-nya tetap jam 10.15 menit pagi. Kakaknya aja ya, baca infonya selanjutnya di grup Telegram sama di Gawade Digital. Mungkin kan ada pada kurang, kakaknya aja. Makasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, maaf apabila ada yang kendala atau telat mulai dari kakak. Sekian dari kakak, Abdul Taufik Balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih. Buat yang mau live, bisa live ya.